Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna rahmataka ya dhal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm wa aftah alayna abwab fadlik wa anshur alayna min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqqa wa zayyinna bil ikhlasi was-sidqa wa a'idhna min sharril khalqa wa akhtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi absarina nura wa an aymanina nura wa an shama'ilina nura wa min amamina nura wa min khalfina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura. Allahumma 'azzim lana nura. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bimbing kita kepada jalan yang dapat kita dengan dia keredaannya, jalan yang memudahkan kita kepada rahmatnya, memudahkan kita kepada syurganya. Alhamdulillah. Lebih-lebih laginya dia mengekalkan petunjuk dia kepada kita, dia tidak cabut nikmat dia daripada kita, dia tak tarik balik, terus dia mengekalkan nikmat iman dan Islam, nikmat as-siratal mustaqim, jalan yang betul yang dia bagi kepada kita orang Melayu dan kita-kita hak pat ada pada hari ini khususnya. Alhamdulillah. Kita cukup rasa bergembira dengan Allah bagi jalan yang betul kepada kita, ajaran yang betul, agama yang betul. Di dalam akidahnya kita berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Di dalam fiqahnya kita berpegang dengan pendapat ulama yang mu'tamad, yang mu'tabar, dikira al-imamul a'zam, iaitu imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih. Supaya kita tidak merugikan masa, mari kita masuk kepada maksud kita, tujuan kita, iaitu kita nak baca di hari ini kitab Ummul Barahin. Nak ambil barakah dengan Ummul Barahin. Rasanya isi-isi dia tu kita sudah faham, itipati dia tu sudah kita miliki, ada pada kita semua dah. Cumanya kita nak ambil barakah. Kita harap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi barakah kepada kita dengan melalui kita Ummul Barahin, dengan karamah dan kelebihan barakah Imam Waliullah Imam As-Sanusi rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Saya selalu sebut dan saya selalu
rasa dah agak-agak buat sengko kata salah satu daripada kelebihan belajar secara bersila. Macam kita hari ni dia panggil belajar cara bersila. Faham bersila? Duduk bersila, siapa tak bersila kena bersila lah. Bersila ni kena kaki dia duduk depan gitulah. Belajar cara bersila, tak ada duduk di atas kursi. Belajar cara bersila ni ada barakahnya. Ada barakah. Kita tengok belajar sampel-sampel saja. Belajar mudah-mudah, nampak kelas rendah lah, tak ada kertas kerah dia, baccalaureus dia tak ada, master dia tak ada, PhD dia tak ada, tak ada. Tapi barakah dia tu ada. Apa sebabnya? Mari kat mana barakah dia? Itulah saya tak tahu, tapi saya agaknya dengan pengalaman duk baca-baca kitab ulama ni, agaknya dengan barakah ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang ikhlas, dan dengan kita termasuk di dalam doa mereka, tu hak penting sekali. Jadi ulama-ulama yang kelah waliullah, ulama yang berkelah berdarajat seperti Imam As-Sanusi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, undur lagi sampai kepada Imamul Haramai, Imam Ibn Fura, Imam Al-Bahili, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, di dalam tajuk akidah, di dalam fiqh kita, kita daripada Imam Nawawi, Ar-Rabi'i, Imam Ghazali, Imamul Haramai, sampai kepada Imam Al-Muzani, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka-mereka ini adalah mereka yang ikhlas, dibila min auliya'illah al-akabir, tengah daripada wali-waliullah yang besar. Maka mereka mendoa, mereka memohon dari Allah, minta Allah bagi manfaat, bagi padah kepada mereka yang membaca kitab mereka. Setiap dia tulis, dia doa dengan Allah, minta Allah jadikan tulisan dia ni ikhlas, dan minta Allah memberi manfaat dan ajar ilmu yang manfaat kepada mereka yang yang membaca kitab dia. Adalah kitab seperti Matias Sanusi hari ini, Ummul Barahin hari ini, dia panggil juga Akidah As-Sanusiyah, Ummul Barahin, kitab kecil saja, mudah saja, sampel saja. Tapi penting kita naknya masuk di dalam doa dia. Doa dia, doa ya waliullah, Allah kabul. Kita belajar, kita baca, Allah kabul. Itulah ada kelebihan kita belajar bersila begini. Sebab belajar cara bersila ni, dia baca kitab-kitab hak rendah-rendah, hak perih-perih. Hak orang tak bila, tak ada harga lah. Di sisi ahli akademik, tak ada harga kitab macam ni, tak ada harga. Tak ada ilmu mana kira di sisi mereka. Tapi kita cara bersila, cara pun nak belajar begini. Mula Ummul Barahin, Mata Ajrumiyah, Mata Jauharah, Sapinatun Najah, kitab kecil-kecil. Tapi penulis dia itu, doa dia dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia min auliya'illah. Itu yang penting kita naknya. Dalil kata dia ikhlas, dia tulis semata-mata nak sebar ilmu. Dia tak ada tulisan dia kata hak cipta terpelihara, tidak boleh nak cipta malaikat dengan izin pengarang. Tak ada dia, tak ada. Kita nak cetak nak apa pun, itu hak kita.
dia semata nak menyampaikan agama Allah. Nyata kata barakah dianya, dia kitab biasa tetapi tokoh-tokoh ulama yang besar mari buat mengajar, buat huraian syarah. Ha, itu menunjuk kata barakah dia, ada barakah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ummul Barahin ini banyak syarah dia. Tokoh-tokoh ulama yang besar-besar mari hurai di atas dia. Dia sebagai seolah Al-Quran, lain mari tafsir. Sedangkan ulama yang sebenarnya tak hajat dah kepada yang kecil ni, boleh tulis. Tapi kerana barakahnya. Dan dia sendiri, Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, dia produk mengeluarkan beberapa tokoh ulama yang besar. Menunjuk kata dia seorang yang sangat-sangat alim. Latar belakang dia maklum, sangat-sangat alim. Dia alim di dalam ilmu syariat dan dia sampai kepada peringkat waliullah, peringkat arif billah, sangat tinggilah. Dia bukan satu bidang ilmu, banyak dia menguasai ilmu. Ilmu hadis dia kuasa, ilmu tarikh pun dia kuasa, ilmu lughah Arabiah bahasa Arab dia kuasa. Kebiasaan orang alim yang sebenar begitulah, dia menguasai banyak ilmu. Alhamdulillah hari ini kita nak ambil barakah lah. Dan saya pun kata pandai sangat tu tak jugalah, boleh berkongsi sikit sebanyak di dalam tajuk ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dengan kitab ini kepada kita. Mari kita memulai, kita sampaikan pahala bacaan Fatihah kita kepada Imam As-Sanusi rahimahullahu taala khususnya. Mudah-mudahan dengan barakah beliau Allah memberi barakah kepada kita, dan kita sampaikan pahala bacaan kita juga kepada ibu-ibu bapa-bapa kita yang telah meninggal dan guru-guru kita yang telah meninggal, dan kepada saudara kita muslimin muslimat yang telah meninggal kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إمام As-Sanusi رحمه الله تعالى. Dia memulai tulisan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua dia memulai dengan Alhamdulillah, yang ketiga dia berselawat kepada, selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah kita yang dihimpun daripada kaedah-kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kita sudah buat kesimpulan cara susunan mula sesuatu. Yang penting kita mula dengan Bismillah, Alhamdulillah dan selawat kepada Nabi. Tiga ni jadi tiga serangkai. Orang beriman dia tak tinggal lah tiga ni. Malaikannya perkara tu sudah ada apa ni, suatu yang dimula dengan dia dengan secara khusus. Untuk mula dia tu khusus dah kena mula dengan itu saja. Seperti solat, semaya kita
disuruh mula dengan takbir. Tak ada dahlah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tak ada dah. Waktu kita Allahu akbar, waktu ada khusus dah untuk dia. Kalau yang lain hak tak ada khusus, ditutup kita memulai dengan bismillah, alhamdulillah, dengan maknanya puji pada Allah. Dengan bentuk mana boleh? Innal hamdalillah ka, alhamdulillah ka, nahmadullah ka, macam-macamlah boleh kita nak nak memulai ataupun kita nak guna ayat tu boleh masing-masing. Bila kita tengok ulama kita tu berbagai-bagai dia puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bismillah aku minta tolong, ba al-isti'anah, ba lil musahabah, berbagai-bagailah. Kalau dengan secara ilmu tu banyak bicara dia nak mengerti makna dia. Apa makna bismillah? Maksud dengan bismillah maksudnya aku minta tolong, aku minta tolong dengan nama Allah Ar-Rahman yang amat murah, Ar-Rahim, amat kasih saya pada karangan aku, pada pekerjaan aku ni. Yakni aku mengarang ini, aku tulis buku ini, risalah ini, aku minta tolong dengan nama Allah supaya buku ini ni jadi barakah, buku ini dikabul, buku ini ada faedahnya. Minta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tajuk akidah pula, bolehkah minta tolong dengan nama Allah? Kita kena minta tolong dengan Allah, nama Allah mana nak boleh bagi pertolongan? Itu tajuk bicar pula dah lah, kena bicar pula. Kita potong. Kalau kita yang tak tahu kaedah, tak pandai di dalam ilmu, kita potong dulu. Bila dah Allah bercakap, sabit di dalam Al-Quran, sabit di dalam hadis, aku tak tahu boleh tak boleh aku kata begitu. Sebab ada dah, boleh lah. Boleh, mata ke mana-mana tentu boleh. Sebab Al-Quran sendiri mula dengan bismillah. Di dalam surah Sulaiman, innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillah di dalam Al-Quran tu. Tak ada masalah, tak ada problem. Cumanya hajat kepada ta'wil ke tak ta'wil, untuk nak faham makna dia secara betul. Maka di sini kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, yang ialah kaedah yang betul, kaedah Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu boleh kita minta tolong dengan nama Allah. Sebab maksud dengan nama Allah itu ialah Allah. Dia dipakai nama ada kalanya dengan kehendaknya musamma, ada kalanya kehendaknya sebutan. Itu kesimpulan. Nama dengan musamma, nama dengan tuan nama, itu perkara satu ke perkara lain-lain? Itu dia bicara. Ini bicara besar lah. Tokoh-tokoh ulama semenjak pada Imam Abdul Hasan Asy'ari, dia awal-awal apa ni, kemajuan ilmu, sudah bicara lah, sudah bicara. Nama dengan tuan nama tu hak perkara satu, perkara tular ke ataupun dua perkara, perkara asing-asing suku? Kesimpulannya di sisi ahli sunnah, ulama muhakkikin, ulama belaka bicara, setengah ulama kata perkara hak lain-lain, setengah kata hak tular. Ulama ahli sunnah, hak muhakkikin,
seperti Imam Abul Hasan Asy'ari, seperti Imam Ghazali, mereka ini dia kata tilik, ada nama, ada kala disebutkan dia, dikanaki dengan dia musamma. Kita sebut nama tapi kanaknya tuan nama. Hak tu hak tulah lah nama dengan tuan nama. Ada kala kita sebut nama, kita tak ada kanak tuan nama, nak kepada lafa dia, lafa dia ya. Nama-nama tu lafa hak kita sebut untuk tunjuk di atas ada tuan dia. Hak ni kalau hak sungguh pun kalau tak payah sangat, tapi bila bicara ilmu dia jadi payah. Dia datang dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Oh banyaklah bicara ulama. Kita mudah. Misalnya kita surau ni, masjid ni, kita nak menghiasi dia sikit, kita gantungkan Allah kat depan ni. Allah dengan Muhammad. Itu kita gantung tuan nama ke kita gantung nama? Kita sangkut. Bukan nak sangkut Allah. Sangkut Allah macam mana? Sangkut nama dia. Kita sebut Allah tu kanaknya nama dia. Bukan duduk gantung Allah sungguh. Allah tu tuan dia. Sini hak kita gantung ni, nama dia. Kita gantung nama Allah. Kita kanaknya lafaz tulisan hak menunjuk di atas Allah. Kita tengok kat situ, kita nampak Allah tak? Nampak Allah, nampak dua. Satu, nampak tulisan. Yang kedua, nampak tuan dia. Oh, ni Allah Tuhan Rabbul Alamin. Ada kala kita sebut nama, kita kehendaknya tuan nama tu sendiri. Saya nak minta dengan tuan ni, dengan nama Tok Pengulu Kapung. Saya nak minta projek dengan menteri ni, dengan nama PM, sebab saya jumpa, sudah nak jumpa dengan PM. Adakah kita kehendak situ nak kau nama saja? Dak nak kau tuan lah. Dengan nama Tok Pengulu, dengan Tok Pengulu tu sendiri dah. Dengan nama Allah, yakni dengan Allah. Dia kata bismillah, dengan nama Allah aku minta tolong dengan Allah. Sebab nama dia yang azam, yang besar, iaitu Allah. Sebut nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu pun perbincangan panjang. Lam pada lillah itu lam apa? Lam ikhtisas ke? Lam milik ke? Lam lil milki ke? Banyak panjang perbahasan dia. Hubung kait dengan akidah ke semua. Bila sebut Allah, ia hubung kait dengan akidah. Tapi oleh kerana kita satunya, kita nak meringkas sikit, kita kena baca sendiri tajuk-tajuk yang seperti ini. Sangat-sangat penting, lebih lagi di dalam cabaran akidah di masa kita sekarang. Orang-orang yang tak berapa mahir, dia kembali kata kita ni kena kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Itu hajat sangat kita faham perkara-perkara yang seperti ini. Kalau tak faham perkara seperti ini, kita kembali pada Quran dan Hadis, salah. Tak faham betul-betul isi Al-Quran dan isi Hadis. Sebab kita kena faham makna lam tu makna apa dia. Lillah, bagi tu apa dia bagi. Segala puji ke, jenis puji ke, alif lam pada al tu makna apa? Ya, ada arti al. Kita Melayu bila kata ada alif lam, tak ada alif lam, sama ya. Kalau kata insan, makna apa? Bahasa Melayu? Manusia. Al insan. Bahasa Melayu? Manusia juga. Tak ada. Padahal bahasa Arab lain. Ada alif lam dengan tak ada alif lam lain pengertian dia. Alif lam tu ada alif lamnya, jenisnya ada alif lam ahdi zikri, ada alif lam ahdi zihni,
macam-macam alif lam, kena-kena alif lam tu pula. Kena-kena sebab arti dia lain-lain, arti lain-lain. Pakal kita tak kenal alif lam, macam mana kita nak pergi faham Quran, nak pergi faham hadis? Salahlah kita, tak faham. Faham tak betul, tak betul. Kat sini kalau kita kata alif lam itu alif lam istighraq nama dia. Alif lam yang menunjuk di atas muhabisi semua, masuk semua afraq puji. Jenis-jenis puji tu masuk ke masuk abih. Bahasa petani kata masuk belako. Ha? Dengan mana segala puji, alhamdulillah, dengan mana kullu hamdin, kesemua puji adalah lillah. Hak bagi Allah, milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Milik dia ke semua, bukan milik, bukan hak bagi siapa-siapa pun yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, bagai di antara kedua-dua adalah lillah, milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuknya puji, iaitu milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila milik dia, hak dia, kita kena bagi kepada dia. Kena beri ke dia lah, muka hak dia. Kita bagi kepada orang lain, tak betul. Tak betul. Kalau begitu dia panggil istihqaq. Allah lah yang berhak dipuji. Kalau kita puji yang lain, tak betul. Tak boleh. Itu hak asal tu hakiki nama dia. Itu makna hakiki. Kalau kita belajar akidah hak sempen, begitulah. Mesti lagu tu. Dia panggil basic akidah. Semua perkara milik bagi Allah. Semua perkara Allah lah tuannya. Dengan makna kita tak boleh nak bangsa tuan kepada yang lain. Tak boleh kita nak puji bagi yang lain. Ya, tak boleh. Tapi bila kita tengok kepada apa realiti perkara yang berlaku, yang disampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak ulama tengok, kita ikut belakang tengoknya, ada di sana berbagai-bagai manusia puji akan yang lain daripada Allah. Bukan? Kita maklum sahabat-sahabat puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tak ada di sana sahabat puji Rasulullah? Ini makruf, dia panggil benar maklum minaddin bidarurah. Tahu ke semua. Sahabat puji Rasulullah, ada puji di belakang, ada puji di depan dia, macam-macam puji. Maka Rasulullah bila sampai pada dia hak puji di belakang, puji di depan, dia tidak mengingkari, dia tidak ingkar, dia tak tolak, dia tak tegur, dia tak komen kok sebelah negatif, kok napi, kok tak molat, dia tak komen. Menunjuk kata boleh, tak gitu. Artinya boleh puji akan yang lain pada Allah. Macam mana pula? Itu jadi masalah. Tak ada masalah, kita ahli sunnah, cara yang betul kita puji atas jalan hakiki. Kita bagi kepada hakiki dengan majazi. Puji atas jalan yang sebenar, hak tu hak Allah. Adapun puji atas jalan majaz, atas pinjaman, atas kira-kira saja, bukan atas jalan hak sungguh, itu boleh, bahkan ditutup. Bila orang buat baik pada kita, disuruh kita terima kasih, kita puji kepada orang buat baik kepada kita. Lebih-lebih lagi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sangat-sangat berhak kita puji dia.
kerana dia menghimpunkan sifat-sifat kesempurnaan yang banyak pada dia. Itulah ulama kita puji. Tidak setengah daripada tokoh yang dikata nombor satu puji kepada Rasulullah, iaitu satunya Imam Al-Busairi, puji di dalam kitab Burdah, Burdah dia. Dan seorang orang Mesih, nama apa dah, dialah dikata yang nombor satu puji kepada Rasulullah, sebaik-baik puji dan betul sangat-sangat cara puji dia, sehingga dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengaku tentang kelebihan yang dia sebut, puji dia di dalam kitab dia. Itu menunjuk kata boleh puji akan yang lain daripada Allah atas jalan majaz. Ada masalah lah. Kalau orang tak belajar mengikut ahli sunnah, tak boleh nak kata kepada yang lain. Sebab tu jadi punca, jadi salah di dalam hukum, silap di dalam hukum. Wassalatu wassalam, dan bermula selawat memberi rahmat, wassalam memberi kesejahteraan, ala Rasulillah, mintalah terkena di atas pesuruh Allah. Maksud dengan pesuruh Allah di sini iaitu kekasih kita yang paling kasih kepada kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Imam As-Sanusi ini bila dia itlak, tentulah kembali kepada Rasulullah, Allah utus kepada dia. Bila kita kata Rasulullah, tentu Rasulullah Allah utus kepada kita, iaitu pengelu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada yang penting, bila berselawat kita jangan mengasingkan selawat, menunggalkan selawat daripada salam. Yakni kita berselawat saja tidak mengucap salam kepada Rasulullah, itu kurang baik, kurang cantik, kurang lawa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar berselawat, dia ajar juga salam. Allah Subhanahu wa taala suruh berselawat dan suruh salam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh kita berselawat dan salam. Lebih-lebih lagi bila kita belajar tarikh, sejarah permula asing selawat daripada salam tu, kita tahulah bahawasanya sangat-sangat tak bagus asingkan selawat daripada salam. Di masa terkamah dia, orang selawat saja sallallahu ala Muhammad, seperti tulis di dalam kitab, tulis nama Nabi sallallahu alaihi saja, tak ada wasallamah. Itu kurang, kena kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, lebih aula laginya, kena tambah wa alihi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana Rasulullah kata qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bentuk berselawat pada Nabi kena kata selawat dan salam. Yang kedua, masuk keluarga dia, wa alihi atau wa ala alihi. Itu hak lebih bagusnya. Paling pendeknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Kalau salli pi'ama, hujung dia pi'ama wa sallim. Kalau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, jangan wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu tak jangok dan kurang betul dengan bahasa Arab. Kalau kata wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa sallam.
Kala kata wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama pi'in insya, pi'in talab. Salli pi'in amah, sallim pi'in amah. Kalau salla pi'in madhi, sallama pi'in madhi. Sama-sama atas jumlah khobariyah sama khobariyah. I'lam annal hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ini Imam As-Sanusi dia tidak bawa data mukaddimah penduluan yang panjang, tak ada. Ini kata matan, dia buat sebagai kata-kata lengkap, boleh disyarah di atas kata ni sebagai syarah yang panjang. Sebab tu kita kalau kita nak syarah dia panjang dah, panjang sikit. Kalau kita nak ringkas, boleh kita khatam insya-Allah. Kita khatam dalam masa 2-3 sisi insya-Allah taala. Kalau kita nak halus, dia tak boleh khatam lah. Saya rasa kita nak, sebab banyak dah saya dah baca Ummul Barahin ni banyak tempat. Kalau kata satu hari itu tak boleh khatam lah, tak boleh khatam. Lebih lagi baca dengan cara kita mendetailkan sikit. Kalau kita nak khatam, kita tak boleh detail sangat lah. Kita tengok puan-puan yang tertentu saja. I'lam hendak engkau mengetahui. Imam As-Sanusi suruh tahu, makna suruh bersifat dengan ilmu. Jangan bersifat dengan agak-agak, zan, sengka-sengka. Mesti kena yakin, kena tak faham betul-betul. Dia panggil ilmu. Tahu sesuatu betul dengan wakil dia, betul dengan hak berlaku dia, betul dengan hak realiti dia tu. Dia panggil ilmu, serta dengan dalil. Kalau tak ada dalil, dia tak kejap, tak kemah. Untuk nak kejap kemah, kena ada dalil pula. Kau dah tahu mengikut hakikat perkara, itu nama ilmu. Hendaklah engkau mengetahui annal hukmal aqliya, akan bahawa sungguhnya hukum yang bangsa akal itu, hukum akal kata pendek. Hukum yang dibangsa kepada akal, asal dia al-aqliyah ya nisbah, hukum hak kata akal lah jadi hakim. Itu asal hukum yang dibangsakan kepada akal. Yakni maksudnya pendek kata hukum akal. Kita maklum hukum ada tiga hukum. Ada hukum syarak, ada hukum adat, ada hukum akal. Hukum syarak iaitu cakapan Allah hak berhubung kait dengan perbuatan mukallaf. Ayat Quran hak Allah bercakap hubung kait dengan gerak kita dan diam kita. Dengan kata lain, cakapan Allah hak dia suruh kita dan larang kita. Hak dia suruh, hak dia larang. Itu nama hukum syarak. Dia kata aqimus solah, hendaklah kamu mengerjakan solat. Kamu tu siapa? Orang mukmin ataupun manusia. Orang mukmin manusia ni nama mukallaf. Dia bercakap suruh dengan bentuk suruh. Itu nama dia hukum syarak, nama dia. Dia kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, la ta'kulu, jangan kamu makan harta kamu di antara sama kamu dengan palsu. Itu makna dia larang kita makan harta. Itu nama hukum syarak begitu. Maknanya Quran hak hubung kait dengan perbuatan kita. Larang kita, suruh kita, itu nama hukum syar'i. Maka larang Allah, suruh Allah,
ulama kita periksa di dalam Quran dan hadis Nabi sebagai syarah Al-Quran, terbit lima. Ada lima hukum syarak, ia tak keluar pada lima. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Lima tu. Sebab itulah bila kata bid'ah, kalau bid'ah tu tak masuk di dalam lima tu, ialah bid'ah juga. Faham ke tak faham? Bid'ah bukan lima, itu bid'ah pula lah. Bid'ah sendiri tu dia termasuk dalam lima. Duduk dalam lima tu. Perkara yang katalah bid'ah tu kita ambil definisi hak. Hak tak betul, tapi hak kita faham. Definisi hak tak betul, tapi kita faham begitulah. Kebanyakan kita faham hak tak betul tu. Macam mana definisi bid'ah? Hak tak betul, hak kita faham iaitu perkara yang tidak dikerja oleh Nabi, perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibuat oleh sahabat, tambah lagi tidak dibuat oleh tabi'in. Tambah begitu. Maka definisi itu kita mudah faham, mudah alim, tapi jahil murakab di belakangnya. Tak betul. Definisi yang tak betul, tak tepat. Dia panggil, kalau kita belajar mantik, dia panggil definisi ataupun had ta'rif yang tidak mani', jami' tapi tidak mani', nama dia. Bila ta'rif tidak dua tu, dia panggil ta'rif tidak ittirad, tidak terkena bih, ta'rif tu palsu, tak betul. Definisi tu tak betul. Semacam kita kata gini lah, lembu ialah binatang yang berempat kaki. Betul ke tak betul definisi itu? Lembu binatang empat kaki. Betul tak? Kalau rasa betul je lah, tu cepat alim, tapi tak betul. Hakikat tak betul. Berasa-berasa betul, itu dia berasa alim. Hakikat tak betul. Kat mana tak betul? Kalau kata lembu binatang yang berempat kaki, kambing pun lembu, gajah pun lembu, kuda pun lembu, semua menata empat kaki belakang tu. Semua tu menata empat kaki kan. Keluarnya ayam je lah. Ayam, orang ni tak masuk lembu lah. Kalau orang tu nya tak boleh berjalan, nya berjalan dengan kat tangan katik, jadi lembu juga dia. Empat kaki. Tu tak betul lah, sebab nama dia tidak mani. Apa? Dia tidak halang hak bukan lembu pergi masuk dalam lembu. Mari tarik masuk dalam lembu habis. Kambing-kambing, kuda-kuda, kijil-kijil, rusa masuk dalam lembu habis. Dia tarik nak sah, nak betul, kena jami' mani'. Apa? Dia tarik semua lembu, semua afrak dia masuk dalam dia habis. Tak keluar satu pun. Dan yang lain pada lembu tak keluar, tak boleh masuk. Ia ada dinding-dinding. Ia kena ada besi berani tarik hak dia masuk. Dan dia kena ada dinding sekat tahan yang lain pada dia masuk di dalam dia. Itu dua tu syarat dia. Sebab tu nak buat definisi satu-satu perkara, dia bukan mudah. Nak buat definisi bid'ah, bukan kita orang biasa nak buat definisi bid'ah. Kena orang alim, kena tahu habis ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi hak hubung kait dengan bid'ah tu, baru boleh buat definisi. Semacam kita nak buat definisi semayah lah, kalau kita orang tak alim nak buat macam mana? Apa semayah? Semayah-semayah tu lah. Kita tu
waktu kita kita kebir, ha, baca Al-Fatihah, ha, gitu. Apa lagi? Kita tak tahu hak lain, tak boleh. Ha, kena tahu habis hadis-hadis sangkut paut dengan semaya yang dikandaki oleh Allah, dikandaki oleh Rasulullah, kita cantumkan sehingga semaya masuk ke semua. Lain pada semaya, puasa tak masuk. Kalau kita tak semaya, ialah satu ibadat pada Allah. Oh, puasa semaya juga sebab ibadat juga. Sedekah pun ibadat juga. Habis masuk. Untuk jadi pendek, ibadat yang tertentu. Hak mana? Puasa ibadat tertentu juga. Tak sudah juga. Tak sudah. Ibadat hak ada rukun dan syarat tu lah. Puasa ada rukun syarat juga. Nampak macam mana? Itu kena orang pandai. Kena orang pandai. Tak sah kita buat-buat diri kita pandai lah. Kita turut orang pandai sudah lah. Begitulah kalau kata bid'ah. Perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu definisi yang tak tepat. Tak betul. Tak penuh nama dia. Tak apa, itu bukan tajuk kita. Nak bagi itu untuk wirasa kata, bila mari definisi begitu, kita boleh beri kategori bagi kelah dah kata penceramah-penceramah ke yang seperti ini kita tak boleh nak taruh kepercayaan. Kerana dia tak berapa faham. Dia tak berapa faham dah. Kita tahu dia keluar daripada real ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata perkara yang tidak dibuat oleh Nabi terbahagi kepada lima. Itu betul. Betul. Bid'ah terbahagi kepada lima. Ada bid'ah hak wajibnya. Ada bid'ah hak sunatnya. Ada bid'ah hak makruh. Ada bid'ah hak haram, ada hak bid'ah yang harus. Pakai kipas angin. Nabi ada pakai ke tak pakai kipas? Ada. Nabi pakai kipas hak ori. Hak original, hak Allah bagi ke semua. Hak tu dia pakainya. Kipas gini dia tak pakai. Dia tak pakai. Orang pakai kipah, hukum dia bid'ah nama dia. Bid'ah. Lepas tu hari ni kita takut bid'ah tak pakai kipah. Alhamdulillah. Tapi lebih pada kipah, pakai ekor pula dah. Lebih pada bid'ah lagi. Lepas tu berdo'ah pula. Ada ulama yang pahat. Ulama besar lah, bukan ulama biasa. Cuma saya tak mahu sebut nama kerana tak bukan kelas saya dengan nisbah dengan dia, bukan kelas. Dia lebih jauh alim tinggi. Tapi oleh kerana silap di dalam definisi, dia kata kita pakai kipah ni bid'ah dalalah. Awal-awal bid'ah yang berlaku selepas pada Rasulullah, ayatkan. Faham? Ayatkan. Tak faham? Alat buat ayak debu tepung. Kita ayak nak ambil debu dia hak laik. Nak ambil hak laik yang turun bawah yang lekat ke ayakkan tu hak kasar-kasar tu. Tu ayakkan tu awal-awal bid'ah hak selepas pada Rasulullah, manusianya reka buat ayakkan. Dulu orang makan gandum kasar-kasar gitu ya, tumbuk supaya kita tumbuk beras. Kasar-kasar ya. Tak ada ayakkan. Manusia ni mari nak maju cara makan dianya hanya ayak. Pakai roti lembuk sedap, sebab itulah bucik beruk tu makan banyak ke, gua sedap. Tukar makan ni menu naik beratus-ratus menu. Dulunya singgah ya, lawannya naik tom yam di dalam kelapa. Nya tukar menu banyak dah hari ni. Bid'ah ke semua tu, dolalah ke semua. Ayat ke bid'ah dalalah, kipah bid'ah dalalah. Itu berpunca definisi perkara yang tak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang alim hukum, kita orang jahil berasa tak boleh terima rasanya.
Kalau dolar lah, dolar lah, kau dolar lah, aku panah nak hidup tak boleh pasal lah. Kibar. Terima lah kita. Tak boleh terima. Dolar lah perkara yang seperti ini. Tak boleh. Sebab itulah ulama ahli sunnah hak muhakikin. Dia kena tambah lagi ulama hak muhakikin. Dia nak kata satu hukum, dia ada dalil. Yang menyabit dalil. Kata begini, dalil begini. Kata begini, dalil begini. Itu ulama muhakikin. Tambah lagi dalil tu ada dalil bagi dalil. Sebab apa hak ni jadi dalil? Dia buat mari dalil pula. Nama ulama mudakikin. Ulama mudakik. Ulama yang halus. Nama dia. Halus sangat. Hak tu ulama tak banyak orang. Ulama mudakik nama dia. Ulama yang halus. Halus. Dalil tu yang ada dalil pula. Kita tak tahu dalil pun tak tahu dah. Nak sebut dalil bagi dalil itu bukan kerja kita dah, itu kerja ulama. Definisi dia tak buat begitu. Bila ulama muhakik, dia buat definisi dianya cukup jami' dan mani'. Kita naknya pada kata hukum syarak ada lima. Lepas tu nak kata hak lain pun tak keluar pada lima. Kalau kata bid'ah pun tak keluar pada lima lah. Wa'emanya kita buat satu perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah tu, ada kala wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, makruh, harus. Yang kedua, hukum adat. Adat, hak kita dah cakap bahasa Melayu, adat istiadat Melayu. Yalah tu, kita guna bahasa Arab. Adah, bahasa Arab. Istiadah tu, bahasa Arab juga asalnya. Tapi bukan adat, istiadah yang lain. Cuma kita Melayu, kita jadi Melayu, kita adat istiadat. Isti itu, hak tu bahasa apa tak tahu. Dia tambah di atas adat. Adat istiadat. Dia tambah hak tu. Asalnya adat makna kebiasaan. Kalau hak jadi biasa, dia panggil adat. Kita makan kenyih, itu adat. Bila kita potong tali dengan pisah putus. Kita makan ubat kalau sakit kepala pinado sembuh. Itu adat kebiasaan dia lagu tu. Dia panggil adat. Maka adat tu boleh jadi hukum. Di dalam kaedah fiqh kita ada kaedah syarak hak Nabi ajar ni ada dia panggil al-adatu muhakkamah. Adat itu dijadikan dia hakim. Dia boleh jadi hakim juga adat ni. Di satu-satu segi dia jadi hakim. Dialah buat hukumnya. Itu nama dia hukum adat. Dia kata hal ni tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kena pakar dia. Wajib pakar. Kata wajib kita pakar. Dia kata tentu jadi hal ni. Kita kena pakar hal tentu jadi tu. Tak boleh kita langgar syarak suruh kita menjadikan adat itu hakim. Syarak pula Tuhan Allah bercakap, Nabi bercakap, hubung kait dengan kita perbuatan kita mung kena pakai adat. Itu maknanya. Seperti Rasulullah bercakap kata, bila kamu dengar satu penyakit taun di satu tempat, kamu jangan masuk. Apa tu? Rasulullah cakap ha betul adat, jangan masuk. Kalau ada taun, ada wabak kat situ, kalau mau masuk jadi penyakit, jadi kena. Ada pun hak hakikat Allah nak we kena, tak we kena, hak tu tak ada masalah hak tu. Tapi adat sudah jadi hakim, mesti kalau masuk kenalah penyakit tu. Rasulullah cakap begitu. Saya selalu buat contoh hak lebih mudah. Lebih mudah. Kita duduk kondo 10 lapis nak turun ke bawah dengan jalan biasa satu, dengan lift, dengan tangga dia. Hak tu lambat sikit. Ada satu jalan alternatif hak lebih cepat, iaitu kita turun ke pintu jendela. Tu hak paling cepat. Tu jalan alternatif hak nombor satu sekali. Boleh ke tak boleh kita nak turun ke pintu jendela dekat tekak 10? Adat hukum kata apa? Adat hukum kata mampui. Itu adat hukum kata. Kalau turun terjun kau tu mampui lah. Adat kata mampui. Lepas tu akidah kita, kalau Allah kata tak mampu, tak mampu. Allah tak boleh mampu.
kita nak pakai hak mana, adat ke kita nak terjun juga ke, ingat pada akidah tawakal tu ala Allah, terjun tengok ha? Tak boleh, kena pakai hukum adat, wajib pakai hukum adat. Sebab Allah kata la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu mencapok diri kamu di dalam kebinasaan, tak boleh, wajib pakai adat ha. Jangan kata mana covid kat mana, aku nak pergi kat situ, Allah macam mana sangat covid ni, Allah nak kena Allah tak bagi kena, tak boleh. Itu jahil nama dia, jahil, tak faham hukum agama. Adat pun agama juga, adat. Kalau covid lawai, kalau lapar nasi dia makan nasi apa? Apa tak serah pada Allah? Kalau Allah nak bagi kenyang, kenyang. Kalau Allah kata lapar, lapar teruslah aku. Ha, cuba tengok boleh sebulan. Mampuslah juganya. Hatut pakai adat, ai tak leh, tak makan tak kenyang, ha, boleh. Ha. Hatut kata dengan tak ada ilmu pakai dengan jahil. Tu hawa nafsu nama dia. Ha, betul ilmu. Hukum ada tiga. Ha, ada hukum syarak, ada hukum adat. Hukum adat ada tiga. Ada hak wajib. Hak adat kata tentu berlaku. Kalau makan banyak, kenyang. Kalau terjun 10 lapis, turun 10 tingkat rumah, terjun turun di atas batu, mati pada adat kata. Hukum tu wajib nama dia. Ada hukum adat, hak mustahil. Adat kata tak boleh jadi. Seperti kita manusia nak terbang lagi ke Mekah, payah tambah masuk syarikat mahal 30-50 ribu, aku nak terbang dengan tangan aku. Adat kata tak boleh, tak boleh terbang manusia, mustahil, tak pernah berlaku. Pada kebiasaan tak ada manusia boleh terbang. Ada ada ajar ilmu terbang pun dia pun tak terbang lagi juga. Ada orang ajar ilmu terbang boleh terbang, tok guru nampak ambil gambar boleh terbang, suruh dia terbang pergi ke Mekah tengok, tak pergi juga, tak boleh juga. Adat mustahil nama dia, itu hukum mustahil. Adat-adat kata boleh jadi, nama dia harus tiga. Boleh jadi dan dan tak boleh jadi, dua-dua tu dia hukum boleh terima ke dua-dua. Yang ketiga nama hukum akal nama dia. Maksud dengan hukum akal tu asalnya hukum lain daripada syarak dan lain daripada hukum adat, itu nama dia hukum akal. Dibangsa kepada akalnya oleh kerana dia dengan kaedah akal sama perkara tu. Dipanggil hukum akal. Diletaklah, diberi nama kata akal tu jadi hakim. Maka hukum akal ni lah hak kita nak belajar hari ni. Maksud dengan dia sungguhnya hukum diri perkara sendiri tu, ataupun hukum dengan kaedah akli, hukum akal yang berkaedah, yang berkaedah dia, ada kaedah dia, itu hukum tu nama hukum akal. Bukan akal dengan makna semata-mata kira Abdullah kira macam ni, Soleh kira macam ni, Yusuf kira macam ni, tak, itu bukan macam tu je. Tubik hukum tak sama, tubik hukum tak sama. Dalah kira tubik macam ni, Saleh kira tubik macam ni, Yusuf kira tubik macam ni. Itu nama dia agak, agak-agak kira-kira. Tak ada pemela dia, tak ada kaedah dia. Kalau hak kira dengan berkaedah, itu sama tubik natijah. Tubik natijah sama. Hak itulah hukum akal. Misalnya kita kata kara panjang, meja ni panjang. Tiap-tiap kara panjang boleh nak kerak. Meja ni panjang, dia panggil benda tu yakin. Dia bina di atas kaedah yakin. Panjang tak meja ni? Panjang. Tahu mana kata panjang, mana dalil Quran hadis? Kata meja depan saya panjang. Macam mana nak jawab, macam mana ni?
Ha, tu. Makna dalil di dalam kaedah agama dia bukan qira'ah hadis saja, dalil dia. Ha. Ya tak mesti qira'ah hadis. Asbabul ilmi lil khalqi thalathah. Imam apa ni, Imam Imam An-Nasafi sebut di mukadimah di awal-awal kitab Aqaid An-Nasafiyah, sebab-sebab punca-punca sumber-sumber ilmu bagi makhluk. Kita nak dapat ilmu, kita nak yakin satu-satu perkara, ada tiga sumber dia. Kita boleh yakin, kita boleh cerak satu-satu perkara dengan melalui tiga sumber. Ini ilmu yakin, hakikat, boleh tahu hakikat perkara dia panggil. Satu padanya al-hawasul khamsu, segala penceranderaan yang lima. Bila hak kita dapat dengan sifat penceranderaan yang lima ni, tentu perkara tu yakin bagi kita. Tak kena ada qira'ah hadis. Bila hak kita dapat dengan penceranderaan kita. Faham penceranderaan? Penceranderaan ni saya tanya orang-orang pandai bahasa, bukan bahasa Melayu, dia asal bangsa Greek, Sanskrit. Bahasa Greek dia panggil. Pecah andera, iaitu pendapat yang lima. Lima andera tu lima, panca tu pendapat, sifat pendapat yang lima. Kita nak dapat satu perkara dengan melalui salah satu pada lima pendapat. Satu pendapat hak Allah taruh pada mata kita, nama dia pendapat tu orang Melayu petani panggil perlihat. Bila ada perlihat, dia lihat dapat dah satu perkara tu. Meja ni panjang ke pendek? Panjang. Nak mana dalil? Aku lihat. Aku nampak. Panjang ke pendek meja ni? Nampak masjid ni? Panjang meja ni, pendek ke panjang? Nak tahu definisi panjang ni macam mana pula? Apa panjang? Meja ni pendek ke panjang? Cuba jawab. Pendek tak? Saya kata panjang. Pendek panjang dia nisbah je tu. Kalau nisbah dengan masjid ni dia pendek. Kalau nisbah dengan handphone saya, panjang pula dah. Handphone saya pendek ke panjang? Panjang juga. Maka definisi panjang ni, bila boleh kita letak nuqtah, letak titik, boleh nak potong kat tengah ni, panjang lah tu. Faham tak faham? Kalau nak letak pisau, nak letak titik satu nuqtah paling halus kat tengah, tak boleh. Itu nama pendek lah. Pendek. Meja ni boleh tak kita nak potong dia? Boleh. Panjang lah tu. Panjang nama dia. Oleh itu, tiap-tiap perkara panjang boleh potong. Siapa kata fikir tak sama dengan tu? Aku fikir tak boleh. Tak ada. Itu dia panggil fikir berkaedah macam tu. Itu nama dia hukum akal. Akal hukum kata tiap-tiap perkara yang panjang boleh dipotong. Boleh. Nak potong, terpotong, tak terpotong, itu lain pula. Meja ni boleh potong ke tak boleh potong? Kira boleh, boleh. Tapi terpotong ke tak? Kalau kita potong dengan tangan, tak terpotong. Tak boleh. 4 hari pun tak potong lagi. Tangan pula nak terpotong. Bulan boleh potong tak bulan? Boleh sebab dia panjang. Tapi kalau nak potong suka, siapa nak potong? Tak boleh potong. Tak boleh kerana kita tak ada alat. Kerana nisbah sifat dia boleh potong. Itu hukum akal nama dia. Boleh potong. Itu nama berkaedah. Dia bermula dengan muqaddimah hak yakin.
gi kepada mukadimah hak yakin, natijah dia yakin. Itu ilmu akal. Atau disyarat ilmu akal dia kena ada mukadimah surah, mukadimah kubra yang mengandungi had apa dia panggil had sur, had asghar, had akbar dan had awsat. Dia kena ada tiga tu baru jadi ilmu akal yang berkaedah. Itu hukum akal nama dia. Kena belajar dia lah ilmu mantik sikit tu. Untuk kita nak tahu hukum akal. Hendaklah engkau mengetahui bahawa semuanya hukum yang bahasa akal itu yang hasiru fi thalathati aqsam, terhasar ia, tersimpan ia di dalam tiga bahagian. Mana terhasar? Yakni hanya tiga sahaja. Itu bila kata hasar. Tersimpan, terlikung di dalam tiga sahaja. Tak keluarlah, tak keluar pada tiga. Tiga ini sahaja. Seperti hukum syarak ada lima sahaja. Tak keluar daripada lima. Hukum akal tak keluar daripada tiga. Al-wujub wal-istihalah wal-jawaz. Satunya nama wujub. Bahasa Melayu panggil mesti. Kepastian begitu, mesti begitu, tentu begitu. Perkara hak bersifat dengan wujud panggil wajib, perkara hak mesti. Maksud mesti sini mesti sebelah balik berlaku. Dia ada mesti sebelah balik balik tidak. Itu bukan wujud, dia tak nama wujud pada istilah. Pada lurah boleh. Wal istihalah, istihalah tu tertegah berlaku. Tak boleh jadi berlaku. Itu istihalah. Yang ketiga wal jawaz, dan jawaz harus. Bahasa Melayu panggil harus, yakni boleh jadi kedua-dua. Sebelah balik berlaku boleh, tak berlaku pun boleh. Tiga inilah hukum akal. Maksud apa? Kita faham maksud dia kata hukum tu dulu pertamanya. Hukum-hukum tu bahasa Melayu kita panggil keputusan. Keputusan seperti hakim. Hakim tu apa? Orang, seorang yang membuat keputusan. Bila dia buat keputusan, kata mung kena berjara, mung kena bayar, itu nama keputusan hakim, nama hukum hakim nama dia. Itu keputusan. Keputusan daripada Allah yang berhubung kait dengan perbuatan kita, itu nama hukum syarak. Keputusan hak melalui kaedah akal, itu nama hukum akal. Misalnya kalau orang tanya kita, satu binatang lembu tak bergerak, tak diam. Cuba kita jawab macam mana? Boleh jadi ke tak boleh jadi? Tak boleh jadi. Tak boleh jadi itu nama hukum tu. Itu keputusan kita. Bahasa Arab panggil apa itu? Istihalah. Kita hukum dengan kata istihalah. Tak boleh jadi. Macam mana lembu tak bergerak tak dia? Ada lembu tak bergerak tak dia? Lembu ada nama saja, tua dia tak ada. Itu nama apa? Sebut saja. Anak orang mandu tak bergerak tak dia? Bergerak ke dia anak orang mandu? Dia tak ada, tak boleh sifat dengan bergerak dia lah. Tak ada hak tu. Maknanya kalau seekor lembu tak bergerak tak dia, kita hukum kata tak boleh jadi. Hukum dengan jalan apa tu? Quran kah? Allah kah bercakap kata tak boleh jadi tu? Bukan. Bukan perbuatan kita tu. Bukan perbuatan mukallaf. Allah tak bercakap bercakap paham dengan mukallaf. Kalau Allah bercakap, Allah bercakap di atas dasar hukum akal nama dia tu. Kita hukum gitu dengan jalan
kaedah akal. Tiap-tiap perkara yang berjirim, perkara yang berketul, mesti dia kena bergerak diam. Dia tak boleh lepas daripada dua tu. Kama dia, kalau saya kata ada seekor lembu, pada waktu pagi dia diam, bila waktu petang dia bergerak. Apa mu nak kata? Kita jadi hakim dengar ha? Ha, haruh boleh jadi. Ha, tu jawaz nama dia. Tu jawaz tu hukum. Adapun bergerak diam tu bukan hukum. Benda yang kita hukum kata boleh jadi, itu nama jaiz. Itu perkara kena pada jaiz. Perkara hak kita hukum dengan kata tak boleh jadi, itu mustahil. Perkara tu dia panggil mustahil. Hukum tu dia panggil istihalah. Sebab tu hukum akal sungguh tu istihalah, jawaz. Begitu juga kata lembu itu tetap hukum hubung kait dengan mengambil ruang atau mengambil tempat. Lembu itu mengambil gerak, mengambil diam. Apa mu nak kata? Jawab kata, oh tu mesti lembu tak boleh kalau dia tak ambil ruang tu, dia tak ambil tempat. Lembu mesti dia kena ambil gerak dan diam sebab dia jirim. Ah, begitu nama wujub. Kita hukum dengan wujub. Allah ada ke tak ada? Ha, ada. Tak pandai buat ni enggak. Ha, tak sama masuk masjid lah. Ha, Allah ada. Ha, itu satu kita hukum. Allah ada. Satu hukum situ. Tuhan lain pada Allah ada ke tak ada? Tak ada. Ha, itu satu hukum. Kita hukum dengan nafi. Kalau kita kata Allah ada, kita hukum dengan isbat. Itulah masuk di dalam definisi hukum kata isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Kita menyabitkan satu perkara kepada satu perkara, kita menafikan satu perkara daripada satu perkara. Kita menyabitkan wujud bagi Allah. Ha, itu nama satu hukum. Ha, kita hukum begitu tu dalil dia berdasar pada mana? Berdasar kepada kaedah akli. Ha, itu nama dia hukum akal nama dia. Dan dalil daripada sam'i qira'ah hadis pun ada. Ha, itu dia panggil sama. Dalil qira'ah dengan hadis sama dengan dalil akli nama dia. Hak sungguhnya hukum akal, hak kita orang Islam, hak kita ahli sunnah menyabit ke semua tu, dia mari bantu hak dalil nakli itulah. Bantu dia ni sama saja dengan dalil nakli, tak ada bercanggah satu pun. Ha, tu boleh faham. Kalau dia ada Allah tu, apa hukum? Ha, ada Allah tu apa hukum? Boleh jadi ke tak boleh jadi? Kau tak boleh jadi langsung. Kau tentu ada Allah. Hukum dia tentu ada. Tak terima sebelah balik tak ada. Itu nama hukum sifat pula. Hukum sifat wujud tu hukum apa? Hukum dia hukum akal wujud, wajib. Sebab tu kata Allah ialah zat yang wajibul wujud. Zat yang ada dia tu wajib. Wajib akli. Tak terima tidak. Sampai ke situ baru nama orang tu kenal Allah sungguh. Kalau dia tahu Allah ada saja tak kenal lagi. Sebab apa? Kalau dia tak tahu hukum ada Allah dengan bahawa dia hukum salah. Ada Allah boleh jadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi hilang ada dia. Itu orang tak kenal Allah masih kufur lagi. Wal'iyadzabillah. Ya, kena tahu hukum ada Allah tu apa? Wujub ke istihalah ke jawaz? Hukum dia wujub. Ha, ini sebab tu Imam As-Sanusi dia mari mukadimah suruh kita faham hukum akal. Supaya nak pergi hukum di atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan hukum akal ni, kenal Allah dengan kita kenal hukum sifat Allah, hak tiga ni.
hukum akal hak tiga di atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum wujud Allah, apa hukum kidam Allah, apa hukum baka Allah, apa hukum syarikul bari, apa hukum lemah Allah, apa hukum jahil Allah. Kena tahu apa hukum Allah buat langit bumi, apa hukum. Hukum tiga ni wujud, istihalah, jawaz. Wujud, istihalah, jawaz. Kalau boleh jawab hak ni, ha, itu kena kena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyalahi kaedah ni tiga ni, ah itu bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dalam tiga ni lah. Apa hukum Allah letak rasul? Hatta rasul. Letak nabi kita jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membagi risalah kepada nabi, apa hukum? Wajib ke, wujub ke, istihalah ke? Kita orang Melayu mudah panggil Arab pun serupa aja, bermudah-mudah. Wajib ke mustahil haruf? Ah panggil kita wajib ke mustahil haruf. Kalau sungguh kalau kata hukum bukan wajib mustahil haruf. Hukum dia wujub, istihalah, jawab tu hak hukum sungguhnya. Ah. Jawabnya wajib. Ah kalau wajib bukan tak kena, tak kena Allah. Sebab Allah membuatkan mungkin dan tinggal buat mungkin, buat tak buat mungkin, hukumnya jawaz, boleh. Benda yang boleh bertukar berlaku dengan tak berlaku, perkara tu hukum dia jawaz. Adakah sedia kala Allah melantikkan rasul? Tak, baru. Ha, itu makna boleh. Dulu tak, sekarang berlaku, itu makna boleh. Itu makna makna hukum dia harus. Kalau perkara tu wajib, dia berlaku sedia kala lah wajib. Wajib akli, dia berlaku, tentu berlaku. Bila kata tentu berlaku dengan tidak dibuat oleh Allah, Allah tak buat, dia mari berlaku sendiri. Itu nama dia puak mengatakan ada sesuatu dengan dengan terjadi, dengan illah, dengan illah, dengan tabiat. Itu kafir, kufur. Tak ada perkara berlaku malaikat dengan diperlakukan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berlaku, dulu dia tak, dia tak memperlakukan. Bila Allah buat, dulu dia tak buat, itu makna harus nama dia tu jawaz. Allah melantikkan rasul harus, Allah membuat langit bumi harus, Allah menjadikan manusia menjadi kita ni harus, jawaz ke semua. Itu kata dia yaf'alu ma yasha. Dia buat apa yang dia kehendak, itu makna harus. Betul, sama dengan Al-Quran. Fal wajibu, maka bermula yang wajib itu, apa dia wujub? Ini dia nak buat definisi wujub. Definisi dianya perkara yang wajib, perkara hak akal hukum wujub itu, ma la yutasawwaru fil aqli adamu, iaitu barang satu perkara yang la yutasawwaru, yang tidak diterupa, yang tidak ditasawur, yang tak dapat rupa dia. Teman la yutasawwaru, yang tak dapat surah. Tasawwara ambil pada surah. Surah ni gambar. Yang tidak digambar pada almarhum pada dia kata tidak diterupakan. Tidak dirupakan. Nak buat gambar dia, nak buat rupa dia, fil akli, di dalam akal, adamuhu, akan tidaknya, tak leh. Kita nak buat sebelah tidak, tak leh. Kena terima sebelah sabit. Seperti kita nak buat satu lembu tadi, buat gerak dia daripada dia, boleh tak kita nak buat? Kita nak nampak lembu seka tak bergerak tak dia, tak boleh. Maka lembu ambil gerak dia tu, nama dia wajib, hukum dia wajib. Sebab apa? Sebab ma la yutasawwaru fil aqli adamu, kita nak tengok sebelah lek tak ada, ya tak nampak rupa, nak buat rupa tak boleh, tak terima sebelah tidak dia. Kalau kata lembu tu bergerak dia, kata lembu tak bergerak tak dia, tak boleh jadi, tak nampak sebelah dak dia tu. Itu hak nama dia nampak mudah-mudah. Bila hak mudah faham, nama wajib daruri. Hak tu semua kita boleh faham.
Hak payahnya, hak wajib nazari. Nak nampak kata, tak nampak belah dak tu. Nampak sebelah sungguh. Kena berfikir, kena belajar. Hak tu nama wajib nazari. Seperti orang cerita kata Allah tak ada. Kita boleh terima tak? Tak boleh terima. Tentu kita tak nampak sebelah Allah tak ada. Tapi nak nampak dia, bukan selalu. Boleh nampak selalu tak? Kalau nampak selalu, tak ada orang kafir. Semua hampir imat. Oh, kena fikir banyak. Kena fikir-fikir. Duk pondok 4-5 tahun, tak nampak lagi. Tak cakap erti lagi. Duk belajar. Mari, oh, baru nampak. Dia panggil wajib apa? Nazari. Wajib yang pasal kena fikir nak nampak wujud dia. Nak hukum wujud tu kena fikir. Apa kena fikir? Kena pakar dalil. Kena pakar dalil, kena kira dalil, kena ada bukti. Baru boleh hukum kata wujud. Kalau tak ada dalil, pas kita tak tahu dalil, tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Itu nama dia wajib apa? Nazari nama dia. Yang bangsa nazar, yang berhajat kepada nazar. Nazar-nazar tu kita potongnya, kena pada dalil lah. Berfikir dengan cara berdalil, dengan cara dalil. Tak ada Tuhan lain pada Allah. Kita nak hukum kata tak ada Tuhan lain pada Allah bukan mudah-mudah. Orang lain duk menyambik Tuhan banyak. Kita nak gina api kata tak ada, kena pakai dalil yang banyak. Itu dia panggil nazari. Perkara seperti itu ialah perkara wajib nama dia. Hak lebih mudah definisi dia, tak sakut paut dengan akal. Hak ulama buat definisi dia satu lagi, ma la yaqbalu al-intifa'a. Ma barang perkara yang la yaqbalu, yang tidak terima ia, al-intifa'a, akan ternapi. Kalau tak terima sebelah balik, tidak. Balik apa? Negatif. Sebelah balik dak dia tu, dia tak terima. Dia terima sebelah balik sungguh saja. Itu nama dia perkara wajib. Tu hak kita hukum kata wujud. Ada Allah, sedia Allah, kekal Allah. Itu nama dia, dia tak terima sebelah balik tidak. Tak seperti ada kita. Ada kita, belum pada ada kita terima, dah tak ada. Sekarang dah ada, kita terima sebelum balik tak ada pula. Dari kita terima dah tak ada sebelum pada ada kita. Itu nama dia perkara terima dua belah. Tak panggil ada kita ni, tak panggil wajib. Sebab tu kalau kata tiap-tiap perkara ada ni nama wajib, bukan. Perkara wajib, perkara hak ada, tak betul. Definisi tu tak betul tu. Langit ada, bumi ada, kita ada, Allah ada. Gawah habis, masuk habis. Supaya lembu menatai kaki pak tadi, habis masuk. Kalau bukan wajib pun jadi wajib habis. Anaknya, kalau hak ada, kalau hak sungguh, dua. Yang tak terima sebelah lawan dia. Tak terima sebelah tidak dia, ya tak terima. So, ya. Terik sebelah nama dia, terik sebelah. Tak ada kena-kena dak. Terik sebelah ada ya. Dia sungguh ya dia. Lawan dia mustahil. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli. Barang yang tidak ditasawur, tidak digambari. Tak boleh nak menggambar, tak boleh nak dirupa. Fil aqli, di dalam akal, wujuduhu, akan sabitnya. Wujuduhu mana subutuhu. Akan sungguhnya. Perkara yang tak boleh jadi sebelah sungguh. Dia terima sebelah tak ada, sebelah tidak ya dia. Tiap-tiap perkara hak tak ada, tak terima ada, tak terima sungguh. Itu nama mustahil. Kalau tak ada tapi dia terima ada, terima sungguh, itu bukan mustahil. Bila terima tu, terima dua belah bukan dah, bukan. Bukan wajib, bukan mustahil. Hak terima dua belah, hak lawan dua tu. Lawan wajib, lawan mustahil. Apa nama? Harus satu lagi. Hak kata wal jaizu, dan yang harus
ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Barang yang ditasawur, yang digambari di dalam akal itu adanya, yakni sungguhnya, wa adamuhu dan tidaknya. Kara yang boleh, yang terima dua belah. Adakala dia tu tak ada, dia terima ada. Adakala diri dia tu ada, dia terima tak ada. Ha, itu nama harus. Gajah mah, ada ke tak ada? Tak ada. Ha. Itu perkara wajib ke perkara mustahil ke perkara harus? Harus. Bukan perkara mustahil. Sungai Perak, ada ke tak ada? Sungai Perak ada ke tak ada? Ai. Ha. Sungai Perak ada di negeri Perak sana. Ha. Oh tu sungai air. Bukan sungai Perak. Ha. Sungai Perak tak ada. Ha. Tapi apa hukum sungai Perak? Ha. Jawab, boleh dia terima ada, terima tak ada. Tu Perak, sungai Mah. Boleh lagi. Sungai Besi, sungai Mah, sungai Perak. Ha, boleh belaka sungai, sungai Pasir, boleh, boleh ke semua. Perkara tu perkara yang harus, walaupun tak ada, diri dia tak ada, terima ada, dia terima ada. Itu nama jaiz. Sungai itu sendiri itu nama jaiz. Terima ada, terima tak ada tu hukum kita, kita hukum jawaz nama dia. Ada pun mustahil, perkara hak tak ada, serupa dengan sungai Mah, sungai Perak tu juga. Tapi dia tak terima ada. Kok mana-mana pun dia tak terima ada. Itu nama mustahil. Bukan dia pilih. Hakikat diri perkara mahiyah dia tak terima ada. Seperti jirim, lembu tak bergerak, tak diam. Boleh ada ke tak boleh ada? Tak boleh berlaku waktu. Dalam syurga pun tak ada waktu lah. Mungkin berdoa dalam syurga, ya Allah aku nak tengok lembu tak bergerak, tak diam. Tak ada. Ya tak terima ada. Macam dalam syurga, kita masuk syurga nak minta nikmat Tuhan, ya Allah tunjuk Tuhan lain pada musuhnya aku nak tengok, boleh tak? Tak boleh, sebab Tuhan lain pada Allah tak terima ada. Kalau hak tak ada, tak terima ada. Tapi kalau kita nak halus, setakat tu ya tak cukup lagi, kena tambah satu lagi, tak terima ada dan tak terima sungguh. Sebab ada perkara tak ada, tak terima ada. Tapi dia sungguh. Tak hukum mustahil. Dia tak ada, tak terima ada, tapi sungguh. Ha, itu bukan mustahil. Bila sungguh bukan mustahil lah. Benda sungguh ya ada dua, ada hak wajib. Kalau tak terima belah dak, nama wajib. Kalau terima dak, nama haruf. Benda tak ada dua juga. Kalau tak ada, tak terima ada, tak terima sungguh, itu mustahil. Kalau terima ada atau terima sungguh, nama dia perkara haruh. Haruh ni dia boleh benda ada dan benda tak ada, kedua-dua boleh pergi kedua dia. Pening ke tak pening? Kalau pening nak kembali pada Quran dan hadis macam mana? Ini kita panggil latih, nak latih kemahiran mikir sikit. Ni baru sikit ya. Baru sikit. Baru kelas raudhah tadika ya baru. Nak masuk gig cara kita nak fikir umum khusus, kita nak faham kulli juz'i, kul juzu, kulliyah juz'iyah, qadiyah muhmalah qadiyah, kulliyah juz'iyah, macam-macam lagi kena nak faham tu. Kena fikir tu. Kalau sungguh pun satu cara kita kena tahu, satu cara kita hak jenis begini kita bebas sikit. Jangan kita takut sangat aku nak kata-kata, aku nak fikir, aku takut salah. Tak, kadang-kadang kita tersekat ilmu dengan waktu. Aku tak pandai nak fikir pun tak kena ni, tak betul ni. Dia tersekat tu. Kita buka sikit, bebas sikit. Bebas sikit. Supaya kita terbuka. Bila kita fikir-fikir tengok hak ulama kita sudah buat kesimpulan, tengok betul tu dia terbuka lah sikitnya.
Hak lagu ni, hak seperti ni, kita boleh berfikir. Wa yajibu, penting nak kat sini. Wa yajibu ala kulli mukallaf, dan wajib ai syar'an, wajib belakang, wajib ala kulli mukallaf, wajib di atas tiap-tiap mukallaf, orang yang diberati oleh syarak ke atasnya. Orang hak syarak paksa dia, tekan dia suruh buat, tinggal satu perkara tu, nama mukallaf. Orang yang ada padanya tiga sifat, akal, baligh, sampai dakwah, orang ni nama mukallaf. Kita-kita semualah, orang 15, umur 15 ke atas nama baligh. Orang yang tak gila, orang yang lepas cerdik dia tinggi, lebih daripada budak, nama dia tamyiz, nama dia. Dia boleh nak asing, nak beza perkara baik, perkara jahat, perkara kotor, perkara najis dengan perkara suci. Kenal tangan kiri, tangan kanan, boleh masak sendiri, makan sendiri, hati nama dia orang ada akal lebih pada tu. Orang ada akal koda tu nama dia orang ada akal, nama dia. Walaupun buat definisi bid'ah tak kena pun tak apalah, bodoh nampak kat situ, tapi akal dia ada, akal dia ada, nama dia mukallaf. Dan sampai dakwah, sampai ajaran agama kepada dia. Kalau orang asli duduk dalam bukit, tak ada ajaran, tak apa, dia tak panggil muktab mukallaf dia. Dia tak kena azab. Dia syurga dia mati dia. Tak ada apa, sebab dia tidak mukallaf. Kita kalau tak sah nak solat, hang naik duduk dengan orang asli. Tak sah nama mukallaf. Nak cabut mukallaf tak boleh lah. Kita sudah mukallaf dah. Nak cabut daripada mukallaf tak boleh dah. Nak buat IC tak boleh dah kita. Kita ada IC dah. Kalau kita tak pergi buku gambar buat IC pun, kita ada catatan dah di kerajaan. Jadi kerajaan, sudah jadi kerajaan siap dah kita. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf, kesemua mukallaf wajib syar'an, dengan sebab syarak. Syar'an tu dia panggil nasab bin nazil khafid, wajib syar'an dengan syarak, dengan sebab syarak, bukan dengan sebab akal. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah wajib akli. Di sisi Mu'tazilah, kita wajib dengan jalan syarak, wajib ayya'rifama, bahawa mengetahui, bahawa mengenal ia kullu mukallaf ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, akan barang yang wajib ia pada hak Tuhan kita jalla wa azza. Kita tengok masa tu untuk rehat kita sebentar. Kita segaris je sebelah, tak sebelah, lapan belah. Kita rehat boleh 20 minit eh. Kita sambung semula insya-Allah taala. Jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Tuan Guru Bapa Ali atas bagi sekian untuk slot pertama. Jadi insyaAllah kita rehat sekejap. Jemaah sekalian, muslimin muslimat, ada roti, air dan juga ada semua semua bagi lagi. Kita pun akan tunggu insyaAllah dari luar. Roti yang perempuan ada di sebelah kanan, kalau lelaki ada di sebelah belakang insyaAllah. Kita akan masuk seperti mana bagus pun tadi dalam lebih kurang 20 minit sahaja insyaAllah. Adanya 11.40 11.40 insyaAllah. Kemudian kita ada tabur lembu tabur lembu tu untuk pondok baru insyaAllah. Boleh sumpanglah dalam tabur utam. Ada 4 buah utam yang kita bawa ni. Masih ada di letak kanan.
boleh pakai-pakai istrinya sebagai syarat. Allah Allah. Silap jam apa? Tak jalan. Bagus pula. Bagus belah. Jangan tak jalan, tak pakai.